Luas wilayah Australia 7,6 juta kilometer persegi, hampir sebesar Amerika Serikat dan 2 kali lebih besar dari India. Kalau kalian amati secara detail berapa besar sebenarnya Australia, bisa hampir disamakan dengan luas dari 48 negara bagian di Amerika Serikat. Negara-negara bagian di Amerika kurang lebih punya sekitar 300 juta penduduk, sedangkan Australia punya kurang lebih 26 juta penduduk. Contohnya, California memiliki sekitar 39 juta penduduk dan Texas memiliki 28 juta penduduk. Kedua negara bagian Amerika Serikat tersebut masih lebih gede daripada penduduk keseluruhan di Australia. Populasi Australia hampir sebanding sama Korea Utara. Dengan luas wilayah yang sangat besar, Australia cuma punya populasi sekitar 26,3 juta jiwa. Sedangkan Korea Utara memiliki populasi sebanyak 26,1 juta jiwa. Populasi hewan kanguru di Australia aja terdapat sekitar 44 juta ekor, yang dimana lebih banyak kanggurunya daripada manusianya. Bahkan, kalau dilihat dari satelit luar angkasa, Australia cuma kelihatan sedikit cahaya aja. Itu pun hanya di beberapa sudut doang karena saking kosongnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Australia populasinya sedikit? Padahal luas wilayahnya membentang banget. Jadi, di tengah peta Australia, ada sebuah gurun yang membentang. Sedangkan yang dipenuhin sama tanaman hijau cuma di sekitaran pantainya aja. Di gurun yang kering itu, suhunya sangat-sangat panas, mencapai 40 derajat Celcius. Ditambah, nggak adanya sungai ataupun air untuk kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Makanya nggak heran kalau kebanyakan penduduk Australia lebih memilih tinggal di pesisir pantai daripada di tengah bagian negara tersebut. Udah gitu, di tengah gurun Australia tersebut dihuni sama banyak binatang buas, dan ada kanguru juga sebagai habitat asli mereka. Gimana menurut kalian? Kasih pendapatnya.